ke kilometer 17 kan ada rencana untuk di itu gitu. Jadi supir mau enggak, Pak? Bisa. Oh, gitulah. Tapi asal semuanya mau. Asal semuanya mau ya. Nah, kalau misalkan anu Pak disubsidi solar mau juga lah. Ya, asal semuanya mau. Kalau sendiri enggak bisa. Tahun itu kan akap. Ya. Nah, jadi akap aja yang diurus. Kalau anu Pak, kalau AKDP Pak? Dalam provinsi ini kan biar di sini aja Pak. Kalau misalkan ada subsidi untuk solar Pak, mau enggak? Kalau pemerintah tuh janji paling sehari dua baru subsidi, habis itu tinggal lama ya sudah. Pada ada hasilnya juga. Pada usah diberi janji-janji itu. Masalahnya sia-sia juga janjinya tuh pada mungkin juga. Akhirnya terjadi beberapa kali demo. Iya. Iya kan? Karena dipaksakan harus pindah ke kapal 17. Terus? Nah, sampai sekarang karena tidak terjadi titik temu antara pengusaha AKAP, pengusaha AKDP yang semua yang berkepentingan untuk melaksanakan aktivitas di kapal 17 itu mati suri jadinya. Karena tidak mau pindah ke kapal 17. Karena pembangunan awal tadi sudah bermasalah.